Ketika COVID mulai menyebar banyak banget di dunia, banyak negara melakukan kebijakan supaya warganya itu tuh nggak harus keluar rumah, mulai dari bekerja dari rumah sampai melarang keramaian di tempat-tempat umum. Banyak orang jadi buat bisnis baru ketika mereka harus di rumah, dan ada juga yang memanfaatkan kreativitas mereka untuk membuat inovasi-inovasi baru gitu nih guys. Nah, ternyata banyak nih guys, yang dari rumah aja orang-orang berhasil menciptakan hal keren banget yang bahkan kalian pikir tuh cuma bisa dilakukan sama profesional nih. Kira-kira kayak apa sih tuh? Coba yuk langsung aja lihat bareng-bareng. Roller Coaster. Orang-orang asal Inggris ini ngebikin track roller coaster gitu yang dibuat dengan bahan plastik serta kayu yang ternyata cukup bisa menghibur mereka nih guys. Karena tracknya memang tidak terlalu panjang, yaitu di halaman belakang rumah mereka, jadinya tuh ujung tracknya itu dibuat setinggi genteng gini nih guys. Dan untuk menggerakkan roller coaster ini, mereka tuh memanfaatkan kerapel udara gitu guys. Tapi karena desain dari tracknya ini, roller coaster mini ini tuh cukup bisa memacu adrenalin orang-orang yang menaikinya nih guys. Hoverboard. Sebenarnya ini tuh simpelnya adalah sofa yang dikasih roda dan bentuknya itu dibuat seperti mobil Porsche nih guys. Hoverboard ini dilengkapi dengan lampu pada bagian depan dan belakangnya layaknya mobil beneran, dan dibentuk mirip banget guys sama Porsche 996. Lalu untuk penggerakannya, mereka tuh memanfaatkan stick gitu yang berguna untuk penggerak motor roda yang berada di sofa ini guys. Bangku terbang. Sebenernya sih, ini tuh adalah pesawat amatir gitu nih guys, yang memang sekilas seperti bangku yang dilengkapi sama alat-alat untuk terbang nih. Nah, ternyata dengan memanfaatkan mesin pemotong rumput yang bertenaga 17 horsepower, orang-orang ini tuh bisa membuat bangku ini tuh jadi bisa terbang beneran nih guys. Tapi ternyata guys, bukan sampai situ aja. Soalnya bangku ini ternyata bisa loh guys membawa terbang 2 orang sekaligus. Traktor. Kalian tahu nih, kalau di Inggris ada orang yang berhasil membuat traktor yang dimotori dengan mesin pemotong rumput nih. Tapi keren nih guys, komponen-komponen lainnya dari traktor ini tuh dibuat sendiri sama dia dari barang-barang yang ada di rumah dia nih guys. Tapi bukan sampai situ doang, karena ternyata orang-orang ini tuh sering banget loh guys membuat kendaraan-kendaraan DIY gitu, tapi kebanyakan itu bentuknya motor gitu. Stand Strike. Sepeda satu ini memang nggak kelihatan seperti sepeda roda 3 biasa nih guys. Karena ban sepeda ini tuh dibuat miring-miring gitu, dan ternyata ban yang dipakai itu adalah ban mobil yang memang berukuran kecil guys. Dan kerennya guys, ketika pertama kali menciptakan sepeda ini, si penciptanya itu tuh sambil pertama kali nih guys belajar cara ngelas loh, dan ternyata hasilnya tuh memuaskan banget. Lift yang bisa kita naikin memakai mesin gitu yang memang harus digerakkan sama listrik kan guys. Nah, ada nih orang yang berhasil menciptakan lift yang bisa mengangkut barang-barang cukup banyak tapi dengan tenaga manusia nih guys. Dan bahan dasar yang dia gunakan adalah kayu-kayu gitu nih guys, yang merupakan sisa-sisaan dari hasil waktu dia renovasi rumah. Keren juga guys, orang-orang tadi tuh lagi di lockdown di rumah, malahan mereka berhasil menciptakan inovasi-inovasi yang keren gitu. Ya udah, segitu aja guys. Video kali ini jangan lupa juga dong buat like dan share video ini kalau kalian suka. Tapi kalau nggak suka, di dislike juga nggak apa-apa.